Dalam gugatan perceraian, Ferry Irawan sebut Vena Melinda sakiti diri sendiri lantaran ditolak berhubungan badan oleh dirinya. Ferry Irawan menjalani sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanpa kehadiran Vena Melinda maupun kuasa hukumnya. Dari pihak Ferry Irawan sendiri, diwakili oleh Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukumnya, serta beberapa orang anggota keluarga. Belum diketahui alasan Vena Melinda absen dalam sidang perdana perceraian yang digelar hari ini, Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Namun, dalam tayangan YouTube Susno 2G baru-baru ini, Vena Melinda mengungkap kegeramannya kepada Ferry Irawan yang dinilai berbohong tentang alasan talak cerai. Menurut Vena Melinda, dalam gugatan perceraian, Ferry Irawan menjabarkan kronologi kejadian KDRT dengan versi yang amat berbeda. Ferry Irawan menyebut bahwa sang istri menyakiti dirinya sendiri karena ditolak oleh sang suami untuk berhubungan badan. Yang saya kaget, dalam surat panggilan pengadilan agama yang nanti insya Allah tanggal 16 Februari tahun 2023, saya kaget di situ faktanya dibalik, ujar Vena Melinda, dikutip Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Di situ faktanya, ceritanya, Ferry itu yang saya rayu untuk berhubungan suami istri. Kemudian Ferry menolak dan kemudian saya menyakiti diri saya sendiri sehingga saya berdarah-darah. Di situ saya shock, saya enggak pernah menyangka, ungkapnya. Vena Melinda mengaku amat geram dengan kebohongan yang dilakukan suaminya itu. Saya terkaget, saya sampai gemetar. Orangnya sudah ditahan, statusnya tersangka di Polda Jawa Timur sejak tanggal 16 Januari tahun 2023, tapi masih bisa bikin alibi baru seolah-olah menyatakan dia itu korban, pungkas Vena Melinda.